Kita bahas soal uraian berstruktur untuk soal jangka sorong ya. Ini mengenai jangka sorong. Ya, langsung kita bahas. Ingat, jangka sorong itu memiliki dua skala, ada skala utama dan skala nonius ya. Kita lihat skala utamanya, besarnya sama dengan 10 cm. Skala utama itu adalah skala yang terbaca sebelum angka 0 pada skala nonius. Ini ya, 10 cm. Kemudian skala noniusnya adalah skala yang segaris antara skala pada skala nonius dengan skala yang ada pada skala utama. Kalau kita lihat ini, nah ini ya, ini yang segaris. Jadi kalau kita lihat di sini, 1, 2, berarti skala nonius-nya skala 2 ya ini, 2, berarti 2 dikali 0,1 mm sama dengan 0,2 mm. Kita jadikan ke senti menjadi 0,02 cm. Maka skala yang terbaca itu sama dengan skala utama ditambah skala nonius. Skala utamanya 10 cm, skala noniusnya 0,02 cm. Kalau kita jumlahkan menjadi 10,02 cm. Inilah untuk skala yang terbaca pada alat ukur. Ketelitiannya tadi sudah kita jawab 0,1 mm. Ketidakpastiannya, ingat ketidakpastian delta X sama dengan setengah dikali ketelitian. Delta X sama dengan setengah dikali 0,1 mm. Jadi delta X sama dengan 0,05 mm. Atau dalam sentimeter menjadi 0,005 cm. Jadi ketidakpastiannya ini ya, ketidakpastian pengukuran. Ini yang A, ini yang B. B jawabannya yang C, skala yang terbaca yang ini. Skala yang terbaca tinggal hasil pengukuran, maka hasil pengukurannya sama dengan skala yang terbaca plus minus ketidakpastian pengukuran tunggal. Jadi hasil pengukurannya sama dengan 10,02 plus minus 0,05 cm ya. Ini saya hapus. 0,05 cm. Karena pada ketidakpastiannya ada 3 desimal, berarti ini menjadi 10,020 cm.